Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Teman-teman, di pagi subuh yang hening ini saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kesempatan untuk meneruskan agenda kehidupan kita sehingga ke saat ini, dan tuan-tuan juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk meneruskan peranan dan juga tanggungjawab sebagai hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Tuan-tuan dan puan, sesungguhnya nikmat kehidupan ini suatu nikmat yang wajib untuk kita syukuri dan wajib untuk kita insafi, kerana di sana ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang sudah ditarik nikmat kehidupan di atas dunia ini, di mana mereka dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu bahawa semua manusia ini akan berhadapan dengan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup itu sudah pasti akan menemui ajal, menemui maut. Maka oleh kerana itu, marilah sama-sama kita mengambil kesempatan ini untuk kita merebut peluang keemasan yang Allah berikan dengan umur yang berbaki ini, untuk kita berbakti sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mensyukurinya dengan cara sentiasa patuh dan akur dengan segala suruhan dan juga meninggalkan segala larangan. Kerana itu sajalah cara untuk kita menyelamatkan diri kita daripada kemurkaan Allah. Dan kita juga tahu bahawa manusia ini tidak sunyi daripada kesalahan, sebagaimana perumpamaan bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Namun kita tahu bahawa walaupun kita melakukan kesalahan, di sana kita diberi peluang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha, taubat nasuha yang kita bertaubat secara sungguh-sungguh dan beriktikad dan berazam untuk tidak melakukannya. Tuan-tuan dan puan, saya mengambil kesempatan saya berada di bumi Anbiya, di bumi Mekah ini, untuk mengajak tuan-tuan untuk kita merenungi akan satu sifat manusia, iaitu sifat ego dan sombong. Ego bongkak dan sombong yang sukar untuk dibuang daripada diri kita. Kerana sesungguhnya manusia itu memang dijadikan bersifat selfish, bersifat ego, bersifat sombong, bersifat bongkak. Cuma bagaimana caranya untuk kita mengawal dan juga mengurangkan sifat sombong, ego dan bongkak itulah yang membezakan antara kita dengan manusia ataupun dengan orang-orang yang lain. Maka oleh kerana itu, marilah sama-sama kita meminimalkan sifat sombong, angkuh dan bongkak. Kerana tuan-tuan, kita tidak akan ke mana. Kesombongan kita, keangkuhan kita, keegoan kita itu tidak akan membawa kita ke mana-mana. Kerana sombong, bongkak, ego dan sebagainya itu adalah sifat Allah. Allah berhak untuk sombong kerana dia maha berkuasa. Allah berhak untuk melakukan apa juga kerana dia berkuasa, dan kita manusia ini tidak mampu ataupun tidak sepatutnya mengambil sifat-sifat itu yang sudah tentu kalau sifat itu ada pada kita. Ianya akan menyebabkan manusia ataupun komuniti manusia itu berada dalam keadaan yang kucak-kacir, keadaan yang tidak berpadu dan sebagainya. Saya mengambil kesempatan ini untuk mendoakan dan merayu
kepada semua pemimpin-pemimpin politik, parti-parti politik di dalam negara kita, supaya insaf dan akur kepada pentingnya perpaduan dan juga kestabilan politik dalam negara kita. Sebenarnya tuan-tuan, negara kita boleh maju, negara kita boleh menjadi hebat jika sekiranya semua rakyat dan yang paling utama pemimpin-pemimpin boleh bersatu hati dalam apa juga perkara, lebih-lebih lagi yang melibatkan kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Apa yang berlaku sekarang ini ialah pemimpin-pemimpin ego dan sombong, tidak mahu meletakkan kepentingan negara dan kepentingan rakyat itu di hadapan. Itulah yang menjadikan pemimpin-pemimpin ini, mereka merasakan mereka sajalah yang mampu untuk mentadbir negara, mereka sajalah yang mampu untuk menjadikan negara kita ini negara yang terbaik. Oleh kerana itu, saya mengambil kesempatan yang ringkas ini untuk mengajak seluruh pemimpin-pemimpin parti-parti politik dalam negara kita menurunkan ego, menurunkan kesombongan mereka, agar pemimpin-pemimpin ini dapat bersatu hati, dapat berbincang, dapat melakukan perkara-perkara yang boleh menjadikan negara kita ini bersatu, yang boleh menjadikan rakyat dan juga politik dalam negara kita ini stabil. Kerana dengan perpaduan kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi itu sajalah yang mampu untuk membawa negara kita keluar daripada sebarang kemelut yang senang dihadapi. Negara kita berhadapan dengan masalah kestabilan politik, masalah ekonomi, masalah dan berbagai-bagai masalah yang sepatutnya pemimpin-pemimpin ini meletakkan masalah dan kepentingan negara dan rakyat itu di hadapan, mengatasi kepentingan diri dan kepentingan politik sempit antara satu sama lain. Kerana itu, saya mengambil kesempatan saya berada di tanah suci ini untuk mendoakan agar Allah membukakan pintu hati pemimpin-pemimpin politik dalam negara kita untuk kembali duduk semeja berbincang dan mencari jalan penyelesaian kepada apa juga masalah yang dihadapi oleh rakyat, masalah food security, masalah kos sara hidup, masalah harga barang yang mahal, masalah ekonomi negara, currency dan sebagainya, dan menjadikan kepentingan rakyat dan kepentingan negara itu mengatasi kepentingan peribadi dan kepentingan individu dan kepentingan politik mereka. Marilah sama-sama kita berdoa agar kita semua diberikan hidayah dan juga diberikan petunjuk oleh Allah untuk kita terus menjadi hamba Allah yang mendapat maradhatillah dan hamba Allah yang mulia kerana ketakwaan, bukan mulia kerana kesombongan dan keegoan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.